Hai YouTube lover dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di STR News TV. Pesan ayah Ashraf Sinclair yang bikin BCL menangis. Dilansir dari bisnis.com, kepergian Ashraf Sinclair yang begitu mendadak membuat keluarga dan istrinya Bunga Citra Lestari atau BCL terpukul. Banyak ungkapan doa yang diberikan kepada BCL dan putranya supaya tetap tabah dalam menerima segala kejadian ini. Setelah dimakamkan, Mohamed Anthony John Sinclair, ayah dari Ashraf, memberikan pesan kepada BCL yang telah mendampingi dan mencintai putranya selama ini. Terima kasih buat kalian semua yang hadir. Begitu banyak orang di sini. Bunga, terima kasih telah mencintai anak saya. Katanya dikutip dari Antara. Mendengar kalimat tersebut membuat BCL terharu dan meneteskan air matanya. Ashraf dan BCL telah menjadi suami istri sejak 8 November 2008. 2 tahun kemudian mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Noah Sinclair. Ketiganya sering menghabiskan waktu liburan bersama dengan mengunjungi beberapa kota baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun Ashraf harus terlebih dahulu meninggalkan mereka akibat serangan jantung pada Selasa, 18 Februari 2020. Pihak keluarga memakamkan jenazah di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat. Suasana haru pun terasa hingga prosesi pemakaman selesai. Demikian guys informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.